Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Nur Seri. Ini pohon bawon ukuran 1 meter lebih, mengalami kering daun. Sebabnya biasanya serangga yang melubangi bagian batang seperti ini. Dan banyak sekali serangganya. Di sini ada lagi. Kemudian di sini juga berlubang. Di sini juga berlubang. Jadi untuk seperti ini masih ada harapan hidup karena masih ada sebagian ranting yang belum termakan oleh serangga. Ini masih hijau dan yang sebagian lagi ini kering ya. Ini udah nggak tertolong kalau kita dipotong ya sayang pohonnya. Jadi ini yang masih bisa terselamatkan, nanti yang bakal jadi batang utama nanti kita potong dari sini. Bagian sudah mulai kering. Ya sudah terpotong. Jadi seperti ini kondisinya sekarang. Ini kita harus buang karena supaya tidak menyebar ke bagian batang utamanya seperti ini. Ini alhamdulillah ini masih bisa terselamatkan yang seperti ini. Mudah-mudahan ya besok bisa tumbuh sehat seperti pohon-pohon yang lain. Biasanya ditandai dari mulainya daun-daun yang kering seperti ini. Biasanya batang atau ranting-rantingnya biasanya ada lubang-lubang kecil, biasanya itu yang hama yang sering terjadi seperti ini. Ini juga sama mengalami sub bagian atasnya seperti ini. Jadi memang harus dipotong solusinya belum merambat ke bagian bawah. Ya, jadi seperti itu tipsnya untuk teman-teman semua. Kalau mempunyai problem yang sama kejadian seperti itu, dan harus solusinya ya harus dipotong seperti itu. Jadi nanti tumbuh lagi yang bawah tetap nanti jadi batang utama. Jangan khawatir, tetap semangat, mudah-mudahan berhasil sampai berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.